melihat dia ini untuk nolongin. Ibu kenapa duduk di atas kompor? Enggak tahu juga berbronyo semua. Masya Allah. Karena enggak punya rasa. Rasa itu penting. Rasa itu penting. Semua rasa yang ada dalam tubuh kita secara fisik menjadi penting bagi kita. Karena itu merupakan bagian nikmat yang luar biasa. Rasa yang ada di dalam hati kita itu juga penting, karena itu menjadi satu rasa yang disebut dengan basyariah. Ini punya rasa. Punya rasa. Ada rasa itu apa? Kalau yang ada dalam sini ada rasa cinta, ada rasa senang, ada rasa suka, ada rasa sedih, ada rasa gembira. Di kulit ada rasa enak, rasa asin, rasa manis, rasa apa lagi? Rasa pahit, rasa pedas, getir, asam. Nah kalau jadi tukang masak, jadi tukang masak nih di dapur sana, itu orang yang gak punya rasa, gak bisa nyicipin. Mungkin hari ini kita gak enak makan. Sebab apa? Satu doang kesalahannya tukang masaknya. Kita ini dikasih nikmat oleh Allah, maka suka dikatakan bahwa nikmat sehat itu lebih penting. Sehat wal afiat. Ada tambahannya. Sehat wal afiat. Sehat itu secara fisik kita, secara tubuh kita, masih semuanya kita rasakan. Afiat itu tadi kepatuhan, ketaatan hati kita, jiwa kita. Ada akhlak, ada sholat. Ya. Betapa sangat ruginya yang sehat seperti yang badan sehat, badan kuat, tapi enggak kuat bangun. Ya. Ada orang yang tinggi gede, badannya besar, bahkan kalau kita ketemu tuh menakutkan. Enggak usah nyebut orangnya, biar bisa. Itu nikmat dari Allah juga, nikmat. Tapi begitu bangun enggak bisa bangun, enggak bisa ngangkat badannya sendiri. Beratnya bukan di badannya, beratnya bukan di badannya, ada di keimanannya. Segede apapun kalau punya imannya kuat, dia akan bisa membangunkan jiwanya. Makanya dalam nyanyiannya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau jiwanya sudah bangun, insya Allah mau bangun untuk sholat subuh ringan apa? Ini yang kecil-kecil mungkin mau masih kecil ya, mudah-mudahan udah gede-gede nanti. Ya, biar kadang gede-gede nanti dari generasinya, generasi yang gak kayak Pak Mona, gak kayak Pak Asmami, gak kayak Pak Saban. Itu ini generasi dulu nih, kecil gitu. Ini generasi bagus, gede-gede. Gede badannya, bagus fisiknya gede, juga jiwanya loh besar. Ketika bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, akan bisa membangun bangsa Indonesia. Amin. Menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Ayo Tiara, ayo. Ayo Tiara. 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 Ayo
semangat, semangat. Semangat. Jadi keringetan. Tes yang lain biarin mentor aja. Hai teman-teman, kan saya bersama PJ permainan Sosor Wafer. Maksudnya Sosor Wafer apa sih ya? Wafer. Jadi ada 3 pemain. Yang satu itu yang ditutup matanya, terus dia megang wafer. Yang satu lagi yang ngarahin, yang satu lagi yang makan. Bagaimana cara penilaiannya? Penilaiannya itu yang duluan ditelan, yang duluan diselesaikan itu yang menang. Apa dong makannya? Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Nah itu teman-teman, itu keterangan dari permainan Sosor Wafer. Bagaimana dengan permainan lainnya? Mari kita lihat selanjutnya. Halo teman-teman, sekarang kita ada di acara KM ADKS, yaitu acara game. Dan dimana semua peserta KM mengikuti berbagai macam game. Bagaimana acara game saya berikut? Kita lihat. Yeah.
sama salah satu koordinator PJ Games Tebak Aja. Sebelumnya saya penasaran nih, maksudnya PJ Games Tebak Aja itu apa sih? Cara mengoreksi benar betul itu bagaimana? Nah teman-teman, keterangan dari Games Tebak Aja. Saya akan mengajak teman-teman ke acara games yang lainnya. Terima kasih karena lagi. Jadi yang satu orang itu melempar bola dengan mata tertutup, yang satunya lagi menangkap bola. Ngaul banget, ngaul banget, ngaul. Yang melempar bola matanya tertutup dan yang menangkap bola itu mengharapkan supaya bolanya bisa masuk ke keranjang. Cara penilaiannya bagaimana? Cara penilaiannya 10, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita lihat permainan yang lainnya. Saya bersama halo. PJ permainan cardut. Maksudnya cari badut, ini badut ya? Iya, jangan cari dong, kan gak ada badutnya. Oh. Bukan dong, cari duit kak. Cari duitnya gimana? Cari duit yang kerja dong. Masa kerja sih? Itu mah bukan games namanya. Oh bukan ya? Bukan. Cardut itu berarti nyari duit itu di itu kak, di baskom. Oh di baskom? Isinya apa emang? Isinya ada tepung terigu, terus dipakein air. Oh, cara penilaiannya? Cara penilaiannya jadi kan ada koin. Ntar ngambil koinnya sebanyak-banyaknya pakai mulut, Kak. Oh, pakai mulut. Pantesan belepotan gitu. Iya, dong jangan liatin aja di malu. Oh, iya, makasih, Kak. Tapi cantik kan, Kak? Iya, cantik. Aku juga cantik. Oh, iya, jangan gitu lah. Nah, itulah teman-teman keterangan dari permainan cardut. Itulah permainan terakhir kita. Ada permainan lagi, Kak? Nggak ada ya? Nggak ada. Itulah game terakhir kita. Di mana tadi ada game Saucer Wafer, games lempar bola, apalagi tuh tebak aja sama sekarang cardut. Mungkin tadi permainan seru-seru. Seru banget kak. Seru banget. Kakak sih nggak ikut ya? Enggak.
Seru tahu, sayang banget. Yaudah, makasih ya kak atas wawancaranya. Ya kak, sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan ke acara upacara penutupan di Aula Villa Pemuda. Sebelumnya kita pengen prepare dulu nih kak, biar aku cantik pas upacara. Biar aku ganteng. Iya, biar siapa yang lihat ya. Biar cewek-cewek pada lihat gitu. Iya, biar aku juga cowok-cowok ngeliat ya. Yaudah teman-teman, kita prepare dulu ya. Sampai ketemu nanti. Iya. Lupa lagi beres-beres ini. Lupa ya dong kalau sudah mulu. Ya, sekarang bukan baik. Tolong ya sepatu. Kamar anak muda sekarang begini pak. Besok pak kamar bujangan. Kamar bujangan. Amat. Emang suruh pakai gitu nih. Enggak bang, yang divideoin. Yang dibagi nih. Bang, yang divideoin bang. Dipasi. Kalau ngantuk. Kakak, di kamar mandi ada orang nggak? Mau pipis dong.
Itu apa pakaian sih? Saya kece. Itu balon, Kak. Mau diinjek-injek. Bukan pakaian saya. Celananya. Saya sebagai darah pramuka, enggak ada rok. Katanya bebas kan celananya. Tapi enggak boleh tahu orang tuh, Mas. Enggak boleh. Itu entar pecah. Apa gua waktu saya mejret tuh? Enggak punya pecah dari tadi. Amat Andalusia. Bawahannya lucu. Gue mau cuci kacang strawberry nih. Nih, sama ini strawberry. Yang satu. Seluruhnya siap gerak. Kepala pemimpin upacara, rembat gerak. Tegak gerak. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hanes Abdul Mukti selaku pembina upacara, memasuki tempat upacara. Kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Gak gerak. Laporan. Lapor upacara penutupan latihan dasar dengan siswa yang dilaksanakan pada tanggal 9 November segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Upacaranya dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bantu
sekaligus penutupan latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS, Paskibra, PMR, Pramuka, dan Pencaksilat. Tuh kamanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat segenap panitia LDKS MT Senam untuk tahun ajaran 2015-2016, yang terhormat para Dewan Guru, yang terhormat pengurus Komite Madrasah MT Senam, serta anak-anakku, serta LDKS MT Senam yang Bapak banggakan. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan persiapan acara. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia, kepada pengurus komunitas sekolah, kepada pengurus OSIS. Kami tidak dapat balas kebaikan semua kecuali Allah SWT yang balas dengan limpahan pahala. Pada kesempatan juga kami haturkan ucapan terima kasih kepada pengurus OSIS tahun ajaran 2014-2015 yang telah menuntaskan segala kewajibannya. Semoga apa yang Ananda berikan, kerahkan untuk kepentingan madrasah semuanya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dan semoga apa yang Ananda dapatkan dari pengalaman-pengalaman di dalam keorganisasian OSIS di MT Senam, kami ucapkan selamat bekerja kepada pengurus OSIS tahun ajaran 2015 dan 2016. Kami berpesan, berikanlah yang terbaik, berikanlah ide-ide yang terbaik, tampilkan kreativitas yang terbaik yang ada pada diri kamu untuk kamu berikan kepada sekolah, kepada Madrasah Negeri 6 Jakarta. Dengan demikian, sekolah kita sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik seperti harapan kita semua. Kepada seluruh pengurus dan anggota ekskul, baik itu Pramuka, Paskibra, PMR, dan Pencaksilat, kerahkanlah segala usaha kamu, kesungguhan kamu, kegigihan kamu di dalam melaksanakan latihan-latihan ini. Yakinkan bahwa apa yang akan kamu jalani akan memberi manfaat yang besar di masa yang akan datang. Wabarakatuh. Siap, gerak.
Sebagai anggota dan pengurus OSIS, Paskibra, PMR, Pramuka, dan Pencaksilat Diabetes Klinam Jakarta. Siap, siap! Kami anggota dan pengurus OSIS, OSIS, Paskibra, Paskibra, PMR, PMR, Pramuka, Pramuka, dan Pencaksilat berjanji. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Serta turut mensukseskan visi dan misi MTS Negeri 6 Jakarta. Serta turut mensukseskan visi dan misi MTS Negeri 6 Jakarta. Dua, hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Kakak senior. Kakak senior. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat selaku anggota dan pengurus Diabetes Negeri 6 Jakarta. Anggota dan pengurus Diabetes Negeri 6 Jakarta. Tiga. Tunduk dan taat kepada tata tertib Diabetes Negeri 6 Jakarta. Tunduk dan taat kepada tata tertib Diabetes Negeri 6 Jakarta. Thank you.
dan Maha Penyayang. Kami panjatkan doa dan puji syukur kepada Allah. Kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusanmu. Ya Allah, berkenan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntun-Mu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, usaha, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Pada pembina upacara, hormat gerak. Gerak. Hai teman-teman, alhamdulillah kita sudah melaksanakan upacara penutupan LDKS tahun 2015-2016. Acara demi acara sudah kita lewati sejak 3 hari yang lalu. Saya Salman Farisi. Saya Inta Rusmi. Kita berdua mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan terima kasih juga untuk para rekan kita pengurus OSIS tahun ajaran 2014-2015. Yang selamat dari acaranya sih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara lain.